Assalamualaikum. Hai, saya Mira. Hai, saya Fana. Welcome back to our channel. Okay, hari ni kita nak try makan dessert daripada Burger King. Walaupun agak lambat, tapi tak apalah, kita orang nak try juga. So, nak tahu tak apa benda? Cuba teka, cuba teka. Kita orang nak try Hershey Sundae Pie. Sebelum ni kita orang macam dah tengok ramainya YouTuber upload macam review. So macam kita nak try lah. Hari ni baru ada kesempatan untuk kita orang nak try. So jom kita tengok. Okay, sebenarnya dia ada dua tau benda ni yang kita orang tengok. Satu lagi Oreo cookies cheesecake, tapi dah tak ada. Oreo tu tak ada. So kita orang order lah ni dua. Kalau tak, kita orang order satu. Satu cookies, satu Oreo and satu sundae pie. So tak apalah. Kita just order je ni. So jom kita tengok dalam dia. Sini dia ada swirl here. So kita buka kat tepi ni dulu. Tepi mana? Ha, tepi ni. Dua-dua tau? Ya, ada dua. Kotak dia cantik gila. Comel weh. Nampak tak? Wow. Dia comel lah. Nampak menyelerakan gila be. Yes, yes. Ish, aku ni tak pun buka lagi. Kasi, dia tak nak bagi aku makan ke? Eh, susah gila nak buka. Okay. Ya ampun. Tak. Apa nyam. Ha, kau. Ni dia apa ni? Expired dia ke? Scan dia ke apa? Nyam. Harga dia RM6.50 satu. Ya. So harga dia memang affordable gila. So pada yang belum try lagi, tengok dia ada tiga layer. Dia ada tiga layer weh, kalau kau nampak lah kat sini kan. Ni macam biskut ke cookies ke, tak tahulah. Tapi dah tiga layer. Tak sabar sama nak try. So kita try makan. Tak sabarnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First bite. Ish, sedap kan? Tak fokus. Sudah gila. Macam kenapa boleh satu? So kenapa boleh satu je? Sedap gila weh. Nampak tak? Sedap weh dia punya. Kat atas coklat juga. Macam ais krim. Sedapnya. Kenapa pun sekarang pun nak cuba? Kenapa tak daripada hari tu mula-mula dia keluar lagi kita tak cuba? Dia comel je, dia besar tapak tangan korang je. Ha, yes. Besar tapak tangan je. Ada tiga layer. Dia tak manis sangat tau. Dan rasa dia memang wow. Biasa kan Burger King dia just keluarkan burger je kan. Tapi dia keluarkan sundae pie. Memang sedap. Liam tu sebenarnya sedap lah. Nak habis dah. Jarang orang Liam tu tak sedap. Rasanya nak pergi habis sekali nak habis satu lagi. Tak. Sebagi lah. Tak manis pun. Tak manis, tak muak.
Sekejap je. Sekejap. Apa yang ni? Tak mampu lah dia ungkap dengan kata-kata. Sedapnya. Kesedapan dia. Hmm. Nah, sebab kita tak share tadi beli satu. Kita orang tak nak beli satu sebenarnya. Tapi bila fikir balik, benda tu mesti kecil. Kita tengok kecil je orang makan. Benda macam mana jangan share. Benda sedap macam ni tak payahlah share. Belilah kau satu. Mungkin tak cukup. Masih sejuk lagi. Ya, bawah ni macam cookies. Macam apa tu, biskut yang lenyap tu. Sedap guys. Sedap gila. Kita minta lah nanti ada Oreo tu kan. Kita try Oreo tu pula. Habis dah last bite. Kenapa tak betapa sedapnya. Bersepuluh. Tak payah minum air weh. Dia tak manis dan dia tak muak. Dia memang sedap gila. Memang perfect gila rasa dia. Tak cukup satu. Ada yang belum try tu, Mia recommendkan to try Sunday Hershey Pie. Memang sedap gila. Habis. Ni makan depan kamera 5 minit. Kalau makan seorang-seorang 1 minit dah habis. Betul. Memang sedap. Sedap gila. Sedapnya. Itu boleh lagi. Okay, itu saja video kita untuk hari ni. Dan mohon sekarang dah hujan. And kita orang pun dah kenyang sangat-sangat. And kita orang pun dah ada sana dah tidur. So, kepada siapa yang belum try lagi Sunday Hershey, korang kena try. Memang kena and wajib lah. Sebab biasanya kan, memang sedap gila. Biasa Burger King buat burger je kan. Tapi kali ni dia buat Sunday Pie. Memang sedap weh. Sedap sangat-sangat. Korang kena try beli benda. Kalau murah je, benda tu 6.5 je. 6.5 satu. Tapi memang sedap gila. Memang berbaloi gila dah. Jangan sharing. Kena beli sama satu. Satu pun tak cukup. Beli dua dah senang. Okay guys, itu sahaja video kita hari ni. So jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah makan apa yang korang nak try lepas ni. Yeah. So see you in the next video. Bye-bye.